Ini adalah patung Hachiko yang sangat terkenal di Jepang. Letaknya ada di tengah keramaian Shibuya. Banyak banget orang-orang yang foto-foto di depan patungnya Hachiko. Tapi sayangnya mereka nggak ada yang tahu di mana Hachiko dikuburkan. Halo guys, gue sekarang lagi ada di Aoyama. Jadi gue mau pergi ke Aoyama Cemetery. Sekarang udah jam 5:30 sore. Udah menjelang malam, pergi ke kuburan orang Jepang. Di lucunya ya, menariknya tuh di Aoyama Cemetery ini. Baik. Ada satu-satunya kuburan anjing di situ. Kalian pasti tahu dong kira-kira anjing apa yang dikubur di situ. Mungkin kalian pernah dengar ada anjing namanya Hachiko. Jadi Hachiko itu dikubur di Aoyama Cemetery. Jadi gue penasaran, semoga gue berhasil menemukan kuburannya. Oke. Cerita tentang Hachiko sendiri itu sedih banget. Jadi dulu ceritanya ada seorang profesor yang memiliki anjing yang dinamakan Hachiko. Nah, Hachiko ini setia banget nih sama tuannya. Dia selalu nungguin tuannya setiap kali tuannya pulang dari kerja. Sampai satu hari, tuannya itu nggak pulang. Selama 9 tahun, Hachiko selalu nungguin tuannya di stasiun kereta. Hingga akhirnya, Hachiko meninggal. So, gue nanya sih sama ibu-ibu, tanya di mana, gak working, tanya sama ibu-ibu dia nggak tahu. Udah deh, mana ya kuburan Hachiko? Hachi, where are you, Hachiko? Hachiko. Aneh gak sih, gue tuh mau nyari kuburan Hachiko, terus gue ketemu anjing, terus pas gue tanya, anjingnya gonggong. Aduh, mana ya? Kalau Hachiko di tamannya aja dibikin monumen, pasti kuburannya juga ada monumennya. Jadi mungkin harusnya nggak terlalu susah nyari kuburannya. Ya sih? Entahlah. Itu ada kuburan paling gede tuh di sana apa ya? Ya kita lihat ya. Sini emang banyak nyamuk. Ini kalau di Indonesia gue nggak bakal berani sih. Ini udah mau habis. Mungkin ini tengah-tengahnya kali ya. Dulu deh. Capek.
Permisi. Ah, ini kayaknya ini deh. Ini ada patung anjing. Kayaknya ini deh. Pas banget gue mau duduk. Kita lihat. Bener gak sih? Kita lihat lah. Gue gak bisa bahasa Jepang. Kayaknya ini sih kuburan Hachiko. Udah gelap, jadi tadi pas gue lagi mau duduk, gue ngeliat ada patung kecil Hachiko, dan ini adalah kuburannya Hachiko, satu-satunya kuburan anjing yang ada di tempat ini. Oke, sudah mulai gelap. Kayaknya sudah waktunya balik. Gue masih di sini. Masih berada di Aoyama Cemetery, di kuburan Aoyama. Sendirian. Gak ada siapa-siapa di sini. Besok balik ke Jakarta. Wah, oh, kita lihat sini. Gua gak ngerti ini bacanya apa. Mungkin kantornya kali ya. Kantor dari jam 9 sampai 16.30. Udah kelar abis dari Aoyama Cemetery. Kembali ke hingar-bingar kehidupan di Jepang. Besok gue balik ke Jakarta. Gak tahu kapan. Minum dulu deh. Halo kotak pos, kamu sendirian aja? Kamu gak kesepian ya? Tuh kan?
Kan orang bingung gue lagi nge-shoot apa. Sama dong, gue juga sendirian. Dah, kota pos.